Besok bila kita besar, kita terlibat macam-macam, kita kena ingat setuhan. Agama tak suka kita tamak kepada jawatan. Agama tak suka. Agama melarang kita tamak kepada jawatan. Tamak kepada jawatan ni, dia teringin nak jadi pemimpin. Bukan kerana dia nak khidmat macam tadi. Sebab dia rasa apa? Dia rasa syok. Orang pandang tinggi kat dia. Dia ada kedudukan. Dia boleh bangga. Agama tak suka yang ni. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Nabi kata, kamu ni suka sangat dapat jawatan, sedangkan nanti satu penyesalan pada hari kiamat. Jawatan itu seronok, bahagia pada permulaannya, derita pada pengakhirannya. Yang ni kalau orang buat tak betul lah. Jadi orang semua nak jawatan. Nanti kita tengok kan, semua orang nak. Ada orang cita-cita nak satu jawatan tu. Dah berpuluh tahun kita duduk dengar dia nak cita-cita tu. Macam-macam benda dia buat kerana nak dapat jawatan tu. Sampai kita pun heran, dia tak letih ke? Kan? Duk mimpi nak jawatan tu lah. Pagi, petang, ada peluang, mesti dia habang dia nak jawatan tu. Kita pun sampai daripada kecil, kita dengar sampai besar, nak benda yang sama. Tapi Nabi kata, ada. Manusia ni memang dia suka jawatan. Adalah orang yang tak minat, tapi kebanyakan tabiat manusia ni, dia minat benda macam tu. Tapi Nabi SAW, dia ingatkan kita. Dia kata, fani'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Hak mula-mula aja seronok, penghujung menyesal. Bila kalau tak menyesal di dunia pun, menyesal bila di akhirat. Seorang sahabat yang Nabi SAW sayang, nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar nama? Pernah tak? Pernah kan mengaji sekolah agama? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ni dia orang apa? Orang serius dia. Orang maksudnya dia zuhud. Dunia-dunia ni dia tak mahu. Dia tengok orang tu datang, Nabi lantik. Orang ni datang, Nabi lantik. Orang ni datang, Nabi lantik bagi jawatan. Jawatan ketua kaum dia lah, ketua bahagian nak pungut zakat lah, ketua bahagian ambil tentera lah. Dia kata, ya Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, ala tasta'amiluni, wahai Rasulullah, tak maukah lantik saya juga? Dia pun teringin lah, bukan dia nak commission projek kerajaan ke apa, tak. Dia tengok Nabi lantik orang tu, lantik orang ni. Hadis ni siapa riwayat? Abu Dzar sendiri. Dia cerita, ya Rasulullah, ala tasta'amiluni, wahai Rasulullah, tak maukah lantik saya? Kata Abu Dzar, fadaraba ala mankibi. Ha? Fadaraba mankibi. Nabi tepuk bawa Abu Dzar. Nabi kata, Nabi sayang kat Abu Dzar ni. Nabi pesan kat dia. Nabi kata,
Ya Aba Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqaha illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Wahai Abu Dzar, engkau ini dhaif, sedangkan jawatan itu adalah amanah. Dia pada hari akhirat kelak kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan tanggungjawab atas jawatan itu. Abu Dzar, dia bukan dhaif iman. Abu Dzar, bukan dia dhaif kepimpinan. Bukan dia dhaif tubuh badan, tapi dia dhaif kepimpinan. Sebab tu kalau orang tu ustaz, belum tentu dia boleh memimpin. Orang tu cakap pandai, belum tentu dia boleh memimpin. Kepimpinan kena ada skill of leadership. Kena ada skill kepimpinan. Bukan semua orang mampu memimpin.